Kemudian di antara poin yang menjadikan kita harus optimis adalah rezeki Allah ini tidak pernah habis. Ini salah satu kiat yang ditempuh oleh Amerika dan sekutunya untuk bisa menguasai pasar kita, untuk bisa memonopoli perdagangan internasional. Mereka membuat isu-isu klasik yang dipercaya oleh Amerika. Mereka membuat isu cadangan minyak dunia sudah menipis, cadangan batu bara dunia sudah tipis, cadangan tambang ini tambang itu sudah tipis, ozon lapisan ozon sudah bolong. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita mau didikte, agar kita mau dipengaruhi. Kalau sudah kita silau dengan teknologi mereka, kita sudah percaya dengan teori-teori mereka, digiring, diarahkan. Ayo ke sini, ayo ke sana, jangan kemari. Ini hanya orang yang memiliki teknologi maju yang boleh mengolahnya. Anda tidak boleh. Anda belum memiliki kemampuan dan terus. Sehingga Universitas Nasional Amerika mampu. Kalau mau kuliah ya ke Amerika. Kalau mau mengerjakan ya alamater Amerika. Kalau mau mengerjakan tidak perlu buku. Kamu sama dia. Ini doktrin yang terus dikembangkan. Terus mereka mengesankan bahwasanya sekarang keadaan sedang genting gawat. Makanya bagaimana? Harus ikuti aturan main yang kita buat. Ini cara-cara trik-trik orang barat untuk menimbulkan kepanikan agar mereka menjadi agar kita ini panik dan kita ini tidak berpikir jernih sehingga kita terus membiul dan membiul. Karena dia tak kala pemerintah kita menggelontorkan program nasionalisme cinta pada dalam negeri, cinta pada dalam negeri ini seakan berjalan di tempat, seakan berjalan di tempat. Karena apa? Senantiasa pemerintah kita, pakar ekonomi kita senantiasa mengatakan standar yang bagus adalah standar Eropa, Amerika, Jepang. Standar tentunya apa? Cepat. Sehingga ini saya tidak langsung akan membangun suatu keyakinan bahwa produk apa saja yang datang Jepang pasti bagus. Apa saja yang datang Eropa itu pasti bagus. Sedangkan yang dalam negeri ini dalam menatanya masa bagus? Apa iya? Apa yang perlu? Kenapa? Standarnya saja mengikuti standar mereka. Ini cara mereka untuk menjadikan pasar ini tetap dalam tangan mereka. Namun kalau kita memiliki optimis seperti yang saya jelaskan, rezeki Allah ini tidak terbatas. Tambang menipis, tidak percaya. Emas masih banyak, terus dieksplorasi. Minyak masih banyak, tidak usah khawatir. Karena mesti panik. Sehingga kita tidak perlu nimbun BBM. Kita tidak perlu nimbun minyak. Ini yang dilakukan oleh para spekulan. Sehingga menjadikan minyak harganya ini mahal. Jadikan harga minyak mahal. Kenapa? Karena terus-menerus Amerika membuat isu-isu yang semacam ini. Emas dunia itu menipis, sehingga emas naik. Batu bara dunia menipis. Dan seterusnya. Namun kalau kita tahu bahwasanya rezeki Allah tidak pernah surut, rezeki Allah tidak pernah habis, kita akan bisa berpikir, bersikap secara logis. Kita pikirkan bagaimana Allah mengeluarkan emas, tambang emas itu terus dieksplorasi oleh manusia. Sehingga tambang lebih ada hingga saat ini tidak habis. Dengan cara klasik saja tidak habis. Zaman dulu tidak pernah kekurangan emas. Kenapa? Setelah sekarang kita memiliki teknologi yang bagus, kita merasa takut tidak dapatkan tambang. Ini menjadikan kita pesimis. Oh sudah saya karena tambang tidak habis. Bahkan kalau kita ingin memetakan peta tambang, kita pasti menggunakan Amerika. Sehingga Amerika ini sesuka hati sendiri. Ini NTB tidak ada kayak emas. Sehingga tidak ada keinginan untuk menjadi emas di sini. Kenapa? Kata Amerika ini tidak ada cadangan emasnya. Percaya. Jadi kita tidak berupaya, tidak berusaha. Ini sumber permasalahan yang ada di dalam masalah. Karena harus kita lawan. Kita harus mengatakan, jika Allah ini tidak ada batasnya. Tadi malam saya ceritakan bagaimana Rasulullah
bukan sekedar tambang gunung. Kalau tambang itu kan di dalam perut. Kalau gunung ini dari dalam perut hingga menjulang tinggi. Namun sampai saat ini dengan teknologi macam-macam, orang tidak berhasil menemukan di mana letak gunung emas yang dikatakan Rasulullah ada di Sungai Evadia. Luar biasa. Namun itu pasti terjadi. Karena itu sebagai salah satu tanda hari kiamat. Sebelum hari kiamat, maka Sungai Evadia akan memunculkan gunung emas. Subhanallah. Sehingga jangan kewalahan, jangan ada banyak emas habis. Tambang emas itu hanya propaganda Amerika untuk menimbulkan kepanikan. Namun yakinlah bahwa rezeki Allah tidak pernah habis. Karena Rasulullah pernah memberikan suatu keyakinan, menanamkan suatu keyakinan kepada umatnya, jangan pernah panik dengan kecukupan rezeki. Ya Allah, memang ada dari Tuhan apa-apa. Rezeki yang ada dalam genggaman tangan Allah itu tidak pernah surut, tidak pernah habis, tidak pernah terkikis. Coba pikirkan yang telah Allah berikan. Allah turunkan rezekinya dari sejak manusia pertama hingga sekarang. Itu kata Allah SWT tidak mengurangi sedikit pun dari yang ada dalam genggaman tangan Allah SWT. Coba pikirkan, tidak ada alasan untuk panik. Tidak ada alasan untuk panik kalau kita percaya bahwa rezeki Allah tidak pernah habis. Poin ketiga yang seharusnya mampu membangun optimis dalam kehidupan seorang pengusaha muslim. Ini kita harus percaya bahwa selama kita masih hidup, selama hayat masih dalam badan, pasti kita punya jatah rezeki. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar menghadapi masa depan, sehingga kita tidak terjerat, tidak terbebani oleh biaya asuransi, asuransi macam-macam. Sekarang di antara poin yang membebani hidup masyarakat adalah adanya asuransi macam-macam, dari asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi masa tua, kecelakaan, asuransi rumah, kendaraan, semua asuransinya. Kenapa mesti ada kami? Saya pernah berbicara dengan salah satu praktisi asuransi yang mengatakan, Ustaz, tolong jangan sekarang main sendiri. Kalau kasus seperti bulan, dia membutuhkan data bulan di sini, di sana. Ini dia sakit, tidak mampu berobat karena tidak punya uang, tidak ada menyakitnya sampai akhirnya mati. Sampai akhirnya mati. Ada sampai akhirnya cacat permanen. Siapa yang bertanggung jawab pada mereka? Coba kalau mereka semuanya itu program asuransi, pasti mereka sudah mendapatkan pengobatan yang layak. Mungkin tadi ini yang dokter asuransi. Namun coba balik bertanya, yang kasus seperti itu berapa orang, Pak? Yang sakit kemudian tidak punya uang untuk berobat itu realnya berapa orang di dunia ini? Di Lombok berapa orang? Ini pertanyaan pertama yang harus kita tanya balik agar kita tidak panik. Yang kedua, orang yang karena dana dari asuransi, dana dari asuransi bisa berdasarkan sembuh berapa orang? Berapa banyak orang yang asuransi namun sampai mati tidak menggunakan klaim asuransinya? Ini tidak pernah diangkat catatan atas macam ini. Sehingga kita ini kasus-kasus langka, orang mati tidak sempat berobat, ini terus diangkat-angkat. Padahal itu langka, yang seperti itu jarang. Yang seperti itu jarang, ini membuat kita takut. Padahal ketika saya bertanya, bukankah ada perusahaan asuransi yang bangkrut? Iya. Lalu kalau perusahaan asuransi bangkrut, bisa bangkrut, lalu apa yang bisa dilakukan untuk menjamin orang? Pemilik asuransi bukankah bisa mati? Bukankah bisa sakit tanpa ada obat? Bukankah bisa tabrakan belum sempat obat sudah mati? Iya. Lalu apa fungsi asuransi Anda? Kalau pendirinya saja bisa tabrakan,
Anda kok bisa dengan Anda mengklaim kami akan menjamin masa depan Anda? Persaingan data perusahaan-perusahaan ini semakin dan semakin ketat. Mereka semakin panik dengan terjadinya asuransi. Makanya dia secara alat kenyataan bisnis asuransi itu redup di saat ekonomi ini tumbuh. Di saat optimisme masyarakat tidak ada kerusuhan, tidak ada apa namanya krisis, keamanan stabil, ekonomi bagus, pesawat semuanya baru, pengawasannya bagus, maka asuransi seret. Namun di saat terjadi banyak musibah kerusuhan, maka asuransi ini laris manis. Maka ini harusnya membuat kita bertanya. Membuat satu tanda tanya. Mengapa bisnis asuransi laku di saat terjadi kepanikan? Saat terjadi kepanikan. Namun kenapa bisnis asuransi seret di saat pertumbuhan ekonomi sedang bagus? Jawabannya hanya ada satu. Jawabannya ada karena di saat optimis bangkit, maka orang merasa tidak perlu ada asuransi. Karena perusahaan-perusahaan asuransi rajin sekali mendatangkan cerita baik. Tidak pernah ada perusahaan asuransi datang, Pak, syukur negara kita ini maju. Ini ada negara membebaskan biaya pendidikan. Program bebas biaya pendidikan ini paling menjelek perusahaan asuransi. Kenapa? Tidak akan ada lagi asuransi pendidikan. Kalau perusahaan pemerintah ini membebaskan biaya kesehatan, maka yang belum nikah siapa? Makanya mereka anti dengan program-program pemerintah yang pro kerakyatan. Pembiayaan atau pembuatan bebas ini paling menyakitkan bisnis asuransi. Makanya kalau bangsa kita mau maju, memiliki layanan publik yang bagus, tutup perusahaan asuransi. Kenapa? Maskapai penerbangan ketika harus dibebani menanggung pengobatan apa namanya penumpangnya yang sakit yang menderita, pasti dia akan memiliki standar keamanan bagus. Sekolah bila digratiskan, maka tidak akan ada lagi ketakutan. Siapa yang membiayai sekolah Anda, anak Anda, kalau Anda nanti kamu sekolah gratis kok, Pak? Makanya bisnis asuransi di Saudi Arabia seret. Kenapa? Pendidikan gratis. Tidak ada asuransi pendidikan Saudi. Kemudian pengobatan gratis, sehingga asuransi kesehatan di sana tidak jalan. Kenapa? Pemerintahnya pro rakyat. Apa yang bisa digratiskan, digratiskan. Bahkan bukan juga gratis, sekolah masih mendapatkan uang saku. Luar biasa. Namun kalau di negeri kita, pemerintah menggelontorkan biaya pendidikan bosnya, sulit ditangani. Kenapa? Perusahaan asuransi ada perusahaan terdepan. Karena saya mimpi Indonesia ini selama masih menggunakan sistem ekonomi konvensional, saya mimpi pendidikan tingkat tinggi akan gratis. Karena pasti ditentang oleh mereka yang menjalankan bisnis-bisnis macam ini. Baik. Yang kedua yang harus, dan ini asuransi harus disenangkan. Anda tidak akan mati sampai Anda merasakan rezeki terakhir Anda. Ini pasti terjadi. Ini pasti terwujud tanpa perlu mengajukan klaim. Kalau perusahaan asuransi harus mengajukan klaim, proses yang macam-macam dari surat keterangan dokter, kepolisian dan macam-macam baru mendapatkan klaim. Kalau asuransinya Allah, tidak usah klaim. Saatnya mendapatkan klaim sudah turun rezekinya. Tidak asal proses yang berbeda. Jadi asuransi Allah, bahwasanya Anda tidak akan mati kecuali Anda sudah menikmati seluruh jatah rezeki tanpa harus bayar premi. Kalau asuransi yang bayar itu baru akan dapatkan klaim. Tapi kalau asuransi Allah, Allah sudah janji Anda tidak mati kecuali Anda sudah menikmati seluruh jatah rezeki. Optimis, tidak ada alasan untuk